Let's go. Oke, hari ini tanggal berapa ya? 8. Tanggal 8 Agustus, terus sakitku udah kayak 5 hari wes. Nggak sembuh-sembuh, terus hari ini mau dipijit gitu. Deg-degan sih, aku nggak pernah dipijit. Dan nggak suka dipijit, jadi nggak nanti aja gimana jam 4 orang datang. Stay tune. Ya, ini penambakan kakiku 5 hari setelah kekilir. Ini tuh aslinya nih, lihat nih, kakiku tuh aslinya kayak gini ya, jelek sih. Emang kotor. Emang jelek sih kakiku, cuman kan agak kurus ya. Lihatin sing ini tuh, pas warnanya lebam, terus sampai nih, jari-jarinya tuh ya gendut-gendut. Terus ya gitulah, kosong semua. Oh my god, no way, no way, itu ini sus. Halo. Ini sus. Kau apa alien sus? No way, no way, this can't be right. Happy lagi meh. Matamu. Aduh, deg-degan. No. Kemarin aku kekilir. Belum bertarung sudah. Yang mana yang keselnya? Ini. Yang sakit situ ya? Uh-uh. Udah berapa hari? 5. 5 hari. Itu baby oil, apa? Baby oil ada? Hand body terpaksa. Sakit enggak ya? Enggak. Kayak makan permen. Heh. Sini. Udah 5 hari ini sampai bengkak ini kena banget. Iya. Dingin. Ini kemarin sampai bentol gitu. Mama sini saya tahu. Saya om. Mau mama suruh mari ya. Wedi aku. Iya sih. Ya pokoknya dilemesin aja, sembari tiduran aja enak. Oh iya iya. Bukan weh, ini turun dikit. Ini kamu di sini. Oh iya iya iya. Sese om. Yang penting kan sembuh. Roda miring dulu kakinya. Orangnya ikut miring. Orangnya ikut miring. Oke. Iya lah. Sese. Posisimu yang enak. Oke oke. Miringnya biar nggak pegal sininya loh. Iya iya iya. Enak. Oh, pelak guling supaya nggak sakit. Masih di atasin kerjanya. Aduh. Ini kenanya banget. Oh, iya. Iya, di bawah sakit. Ya enggak bisa. Padahal tuh aku cuman kayak kesleo sedikit loh, Om. Ini yang namanya kesleo mah enggak ada dikit banyak. Ya udah kesleo kok. Baru di sini udah sakit. Iya. Ini Uyung bengkak belum di. Uyung bengkak di bawah tuh. Ini kan belumnya masih yang enggak apa-apa nih. Kenapa dua-dua? Nangis enggak apa-apa, direkam enggak apa-apa. Buat kenangan. Mau tak masukin vlog? Berapa kok adu-aduan? Itu belum sampai ininya loh, yang sakit loh. Udah sampai 5 hari yuk. Jadi kan dia mengeras banget. Takut terus dari awal sudah takut. Ini tambah lama tambah susah lagi nanti tambah
tambah sakit lagi nanti. Hah? Hah? Sembuh? Kalau dibiarin maksudnya? Biarin, iya. Tambah hancur ini tambah nggak bisa jalan. Urat kesalnya didiemin tambah nggak bisa jalan, tambah parah. Tak kira bisa ini. Ini kan darah mati. Makin lama nanti kalau udah darah mati udah ngembeng lama, berarti kan nanti ada pembosokan di dalam. Itu loh. Justru makin bahaya. Sudah, nggak sakit? Sudah. Oh, bisa gitu ya? Nanti beratnya kalau udah di udara, udah benar, udah nggak sakit. Tahu? Nanti saya habis nanti betulin juga, nanti dia udah bisa jalan besok juga. Kalau udah digarap di atas, nanti digarap yang bengkak udah nggak begitu sakit. Ini belum yang bengkak loh. Belum yang bengkak loh. Ini kan bengkak di sini kan bengkak. Bengkaknya sampai jari-jari kayak gede iya, gitu. Iya, itu karena apa? Karena peredaran darahnya kan enggak jalan. Om ini kenapa ngambil di atas dulu? Ini dibetulin dulu yang benar di sini. Jadi nanti kalau ini udah benar makin lama tinggal ambil dikit-dikit ke bawah. Jadi nanti yang pusatnya tuh enggak begitu sakit. Gitu. Kamu langsung. Tiga hari? Tiga hari lagi? Maksudnya pijat sekarang ini? Berapa menit lagi maksudnya? Oh ini gak bisa diprediksi. Pokoknya sudah kelihatan, udah kena semua. Di tangan udah berasa, udah kelihatan kena semua. Udah. Enak aja prediksi waktu. Gak ada waktu. Udah banyak yang kenal tadi. Hah? Banyak yang kenal? Udah banyak, udah sebagian udah lepas. Oh ini. Tadi kan dia udah tracking di sini toh. Di sini. Nyanyi. Dengar bingung ki nyanyi. Ini nyanyi apa nangis katanya ini. Kok lagu juga berecetan katanya. Gua daftarin lo di RCTI. Stand lumayan toh Lin. Nih. Biru ya? Nah, iya toh. Oh. Ini tinggal biru ya? Ini tinggal terakhir yang di sini. Wes, tenang, Lin. Tinggal terakhir di sini. Udah enak kan? Enggak sakit? Masih.
Ini Alin yang paling besar ya? Paling gede. Tahu? Dia emang gak berubah dari kecil ya? Segitu. Heran, segitu bulat terus Alin. Mama. Aduh, sama orang lain udah. Ampun udah. Ini setelah dikasih minyak parem dan kayak so much better badan baru sekali dipijet. And udah kayak gini, udah enggak sakit, aku udah jalan nih, yay. Tapi besok Senin aku mau di treatment lagi, dipijit lagi buat yang kedua kali. Terus nanti ada yang ketiga. Intinya sampai bener-bener udah lepas nadinya, enggak ngerti lah pokoknya kayak itu. Terus baru udah kelar. Makasih udah nonton sampai sini. Kalian pasti gabut ya. Oke, bye-bye.